kekuatan untuk bisa membagikan anak itu. Dia cari loh bener-bener satu yang diskon, cari deker gitu kan. Lihat harga, loh mami 350 itu mahal mami. Ada plan apa kah kalau boleh tahu? Kita kan sedang prihatin ya, karena Kiano tahu sendiri. Ya Allah mami, harus kembaliin ya duitnya. Gitu ya, ya Allah, aku tuh sampai ngeliat dia tuh sampai berkaca-kaca gitu kan. Sampai tadi malam tuh dia mau beli sepatu bola, itu dia ngeliat harganya dulu. Aduh mami, kemahalan ya. Jangan deh mami, gak usah deh. Terus aku bilang kan, lah Kiano kan kemarin dibayar waktu tampil jadi apa bintang tamu di sini. Gak apa-apa. Enggak, aku mau cari yang diskon aja. Ibu-ibu dimanapun, kalau udah lihat anak yang kayak begitu tuh, aku tuh kalau misalkan itu nggak di mall udah aku nangis. Aku cuman pulang, aku langsung ngambil sejadah, aku salat ayah, Allah ya, berikan aku kekuatan untuk bisa membagikan anak aku. Dia cari loh bener-bener sesuatu yang diskon, cari deker gitu kan. Lihat harga, ya Allah mami, 350 itu mahal mami, enggak, kamu mau cari aja yang lagi diskon, bener-bener dicari yang bikin diskon 20% gitu kan. Pulang keluar dari toko digandeng aku mami, bismillah ya berkah ya, mudah-mudahan ya Kiano bisa menggunakan ini dengan hal-hal yang positif. Aku mau nangis kalau ngomong soal itu. Allah, udah yang lain apa?